Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Indonesia, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Di sini Mimin akan memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Berita pertama kita awali dengan senyuman manis dari Robin Onsu dan Ranji yang sedang bermain TikTok ala Ayu Ting Ting. Dan berita kedua di sini, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ada berita duka dari para sahabat artis Indonesia. Telapur pulang ke rahmatullah Teh Rina Gunawan. Dea Rido juga mengucapkan bela sungkawa untuk Teh Rina Gunawan yang telah berpulang ke rahmatullah hari ini. Dea Rido, teteh, innalillahi wa inna ilaihi rojiun, husnul khatimah ya teh, teteh orang baik. Makasih udah selalu sayang sama Iki Ido, selalu mengingatkan Iki Ido dalam kebaikan, selalu sayang sama teteh dunia akhirat. Al-Fatihah untuk Karina Gunawan. Begitu kata Rizky Ridho di akun Instagramnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga Teh Rina Gunawan ditempatkan di sisi Allah dan dilapangkan kuburnya. Dan dari akun Instagram Kang Ferry Mariadi, di sini juga mengucapkan bela sungkawa untuk teteh tercintanya. Kang Ferry Mariadi, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Semoga husnul khotimah tetehku solehah. Teman-teman mohon maafkan segala kesalahan tetehku, baik yang sengaja maupun tidak. Hashtagnya COVID. Ternyata Teh Rina meninggal karena COVID-19. Semoga semua jerih payah ketika melawan COVID-19 bisa membuahkan syurga di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan ucapan bela sungkawa dari para sahabat artis pun berdatangan dari Adelia Fasa, istri dari Pasha Ungu. Ya Allah teteh sayang, selamat jalan, orang baik banget, surga menanti teteh, ditempatkan di tempat terindah di sisinya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Adelia Fasa atas doanya, semoga diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dari Titi Kamal, innalillahi wa inna ilaihi rojiun, turut berduka cita atas kepergian teteh Rina tercinta, semoga almarhumah diberikan surga terindah dan diampuni dosa-dosanya, diterima segala amal ibadahnya. Amin ya robbal alamin. Dari Ike Nurjana 0518, innalillahi wa inna ilaihi rojiun, Teh Rina sayang, insya Allah husnul khotimah, Teh Rina orang baik soleha. Amin ya robbal alamin. Ucapan bela sungkawa berdatangan beberapa menit yang lalu di akun Instagram Teh Rina ya, dibanjiri oleh ucapan semoga Teh Rina husnul khotimah dan diberikan kelapangan di akhirat serta kuburannya diberikan kelapangan. Semoga Teh Rina husnul khatimah sekali lagi, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Semoga Teh Rina Gunawan mendapatkan syurga di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Doa terbaik untuk Teh Rina dari Mimin, semoga amal-amal ketika di dunia dapat membantunya di yaumil akhir nanti. Teh Rina orang baik, orang soleha, insya Allah ditempatkan di sisi yang terbaik. Inilah momen ketika Teh Rina bersama suami sedang honeymoon ya, sedang jalan-jalan. Hashtagnya Until Jannah with you forever dan ever. Berasa private iya ya. Begitu kata Rina di akun Instagramnya baru-baru ini. Semoga Teh Rina ditempatkan di surganya Allah yang terbaik. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan diberikan keikhlasan dan keridoan. Semoga semuanya bisa berjalan lagi seperti semula. Selamat jalan Teh Rina, semoga karya-karyamu selalu menjadi kenangan untuk kita semua. Sekali lagi, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Selamat berpulang ke haribaan Allah subhanahu wa ta'ala Teh Rina Gunawan. Semoga amal ibadahmu selama di dunia diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ditempatkan di syurganya Allah. Amin ya robbal alamin. Oke pemirsa, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasi agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting dan sahabat-sahabat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beraktivitas. Jangan lupa berdoa dan jaga terus kesehatan.